Saya tidak hadir kerana saya tak setuju dengan soalan. Please check. Saya tidak ada di parlimen kerana saya tidak setuju dan saya tidak mengundi bermakna saya tidak sokong. Kalau nak tanya hari ini, memang saya tak sokong. Hal yang bagi saya sesuatu yang pertamanya banyak pihak yang mengatakan dia agak bercanggah dengan perlembagaan. Kalaupun tidak bercanggah dari segi literal, kerana bila dibentangkan pada raja-raja dan agong yang sebenarnya kuasanya ada dalam undang-undang darurat untuk mengistilahkan darurat, kita tahu bahawa raja-raja memberi pandangan dan nasihat supaya Perdana Menteri dan Jemaah Menteri membuat pindahan yang sesuai. Yang kita tahu itu tidak dilakukan. Itu satu orang kata tindakan yang amat tidak menghormati raja. Keduanya, kalaupun sudah ada undang-undang yang kita tahu hari ini untuk membolehkan kerajaan mengisytiharkan darurat, maka memberi kuasa pada seorang manusia seperti Perdana Menteri menerusi akta seperti ini bagi saya adalah sesuatu yang agak berbahaya. Apalagi dalam situasi dan keadaan yang mungkin kita tahu ini tertekan, saya cukup rasa bimbang. Tadi saya ada tanya soalan itu, bahawa dalam situasi negara seperti ini yang berhadapan dengan satu skandal besar, maka isu keselamatan juga tidak boleh kita elakkan penting. Sudah ada statement daripada Perdana Menteri yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang memberitahu bahawa rakyat mesti berjaga-jaga, bukan soal akan berlaku atau tidak, tapi dia kata is when it will happen. Jadi ini satu kenyataan yang cukup menggemparkan. Bagi saya sewajarnya tidak keluar begitu. Dia harus menjelaskan apakah tindakan-tindakan preemptif yang harus boleh dilakukan untuk mengelak kenyataan seperti itu dibuat. Yang bagi saya adalah suatu yang tidak bertanggungjawab. Lebih-lebih lagi dalam situasi keadaan sebegini, mungkin apa saja boleh ditafsirkan sebagai menjejas keselamatan negara. Saya baca kenyataan Perdana Menteri yang terakhir, dia kata mengadakan rumah terbuka pun mesti kawan. Ada? Ya. Kalau tak silap saya lah, memang saya baca kenyataan, dia kata we have to make sure there's a proper way of handling including open houses. Apakah masalah mengadakan rumah terbuka sejak zaman-zaman sekarang sudah dilihat sebagai satu ancaman kepada keselamatan negara? Kerana undang-undang itu memberikan tafsiran yang cukup luas kepada Perdana Menteri dan pimpinan kerajaan untuk mentafsirkan manakah yang dikatakan soal menjadi ancaman pada negara.